berangkat ke Bandung. Bila kontrolin. Selamat pagi Wowkaholik. Balik lagi Wow Wendy Ayu Walking Walking. Sekarang kita beserta rombongan mau jalan-jalan ke kota Bandung. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Setelah menempuh 3,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga nih Wowkaholik di Hotel Ibis Trans Studio Bandung. Yuk, kita langsung naik ke lobby yuk. Sementara ayo foto-foto, aku check in. Guys, kita udah nyampe pas jam 9 di hotel ini. Ini sudah berapa kali kita berdua ini? Lama lagi baru sampai. Nah, kita tadi harus check innya dan kamar banyak ya. Belum bulan. Kita mau kemana deh? Kita mau apa sekarang? Mau ke Jogja. Mau ke Jogja. Bukan. Ini sekarang kita udah di hotel apa? Hotel apa? Ijang. Nah, karena waktu udah menunjukkan jam 9 pagi, jadi saatnya kita sarapan dulu. Sebelum naik ke atas, kita sarapan. Pilihan makanannya lumayan beragam dan terbiasa sarapan makanan berat, jadi hari ini mau sarapan forklip. Sekarang waktunya kita masuk kamar, istirahat sebentar. Jam 12 kita mau langsung ke Trans Studio Bandung. Kita mau lihat kamarnya kayak. Kita lihat kamar kita. Wow. Ademnya. Wah, enak. Lihat itu apa kau? Ini apa, Kak? Dear Pak Wendy, welcome to Ibis Bandung Trans Studio. Have a pleasant stay with us. All my team is dedicated to make your experience with us memorable. Regards, Chris Pugi, Hotel. Ada coklatnya. Wah, demo yang mau ini. Alhamdulillah. Ini kan kamarnya ayah sama bunda, kamar kakak dede di sebelah connecting. Mau lihat kak? Wow. Ini kamar kakak dede. Kamar kakak dede. Ada lagi. Hai Audi Kaki. Feel welcome. Yeay. Ini cuma. Mau dimakan nggak? Ini kamarnya mau. Karena kalau yang di sebelah Flamingo. Ya tinggal bawa itu aja deh. Enggak boleh kak. Boleh. Ayo kasih tahu. Ini bisa buat tidur. Oh, kalau kakak dede bosen tidur di situ, kakak dede bisa di sini nih. Terus kalau main petak umpet, bisa di sini. Iya. Tuh di sini juga bisa. Bisa duduk santai. Enggak ada udah bawain ini ke situ. Bisa buat ngobrol di sini. Dan lihat view-nya kemana? Ke kolam renang. Wow. Boleh. Wow. Kolam renangnya kan kayak water park. Iya. Boleh. Ada juri lagi.
enak ya. Bagus banget. Pemandangannya kayak pantai. Kita lihat toiletnya. Sama keluarnya air. Keren. Keluarnya angin. Hangat. Lanjut. Ini bikin keren juga. Karena ada terjemahannya. Keren. Ada lubangnya. The best. Ah, bakalan seru nginep di Ibis. Oke, Workaholic. Sekarang kita udah selesai lihat-lihat kamarnya, udah selesai masuk ke kamar. Sekarang waktunya kita untuk bersiap-siap karena kita nanti siang mau ke Trans Studio. Oke, ya udah kita istirahat dulu deh. Masih agak-agak ngantuk. Bye. Bye. Kita cobain kasur ya. Ini bukan sekali dua kali sih sebenarnya gue stay di Ibis. Kebetulan. Ayo pertama kali apa? Dulu pernah syuting Wow, Wendy Omes. Tinggalnya sini juga. Walking. Sekarang Wow, Wendy Ayu walking. Sebegitu gun. Dulu apa? Wow. Sekarang Wow. Sebegitu. Tapi nggak bisa gini ya. Oke. Kita istirahat dulu. Nanti kita jam 1 cabut ke Trans Studio Bandung. Workaholic, jangan lupa like, subscribe, sama bantu share. Sudah bersiap-siap. Kita mau ke Trans Studio. Ini kali ke 2 atau 3 gitu ke Trans Studio Bandung. Dan tidak berubah, masih di Bandung. Wow, tinggi ya. Nah, sekarang kita udah ada di depan Trans Studio Bandung. Kecekek. Bahana mau naik ini deh, katanya deh, keren ya. Bahana mau naik roller coasternya. Mas Erik berani katanya. Baik, kita masuk ke dalam. Kita lihat. Gue naik apa? Ini apa deh? 4D. Iya, gerak-gerak. Vertigo gua langsung liatnya. Ya Allah. Ini ada yang mau naik gak? Ya udah, kita cari yang. Iya bu. Di sini ada giant swing. Sebenarnya gua nyari raksasanya bermulut swing, tapi ternyata nggak ada. Ini bentukannya. Kalau lo lihat, set, dia akan terayun-ayun. Ini mainannya nggak ada yang gampang. Tuh, di atas. Anyway, nanti malam di sini sekitar jam 7 bakalan ada Iwake, Saikoji, Sweet Martabak. Bang Wendy Jagur. Apa kabar? Om Joni, Sweet Martabak. Ini gua masih mencari nih tempat-tempat kira-kira di Trans Studio yang gua bisa main. Sedikit kendalanya kalau misalkan gua bermain ke tempat-tempat liburan, tempat permainan lah. Seperti Trans Studio Bandung ini yang memakan banyak waktu ya, itu ketemu orang-orang, terus kita foto. Fotonya satu-satu jadi udah kayak KTP. Ini apa nih, Mbak? Ini yang bakal. Sini kita ngejelasin tentang dunia bawah laut sama kedalaman laut tadi. Wah, ada cumi-cumi terbesar. Kalau cumi-cuminya sebesar ini, seberapa besar warteg? Ada ikan, ada pundak. Cuma ini doang ya.
ini disentuh, Pak. Lawan hiu doang. Dah, ikan hiu lucu banget, Pak Baby. Tuh. Wadaw. Gua ngerinya begitu gua megang ikan hiunya, dia kan lawan salah temennya yang nyerang. Pegang. Enggak apa? Kan ada omnya. Saya dulu ya, pegang ya. Waduh, ya dia nggak mau, ya, galak amat sih. Ini tanda. Jangan didorong sama ikan itu. Sorry, kayaknya ikannya menjauhi gua, guanya mau mendekati. Hadapin. Keren, keras sih mas ya. Gue tadi kenain sirinya doang, keras banget. Nah, Wowkaholic, jadi Ocean World ini adalah salah satu wahana yang Bunda suka karena Audi dan Kauki tidak hanya bermain, tetapi mereka bisa belajar tentang dunia di bawah laut. Nah, belajar di wahana bawah laut udah. Sekarang Kauki minta naik wahana yang ada di udara. Berhubung ayahnya lagi mual, jadinya ayah nunggu di bawah aja. Jadi Bunda dan Kauki yang akan naik ke atas. Padahal ini gak kalah seru loh. Kita bisa melihat satu Trans Studio Bandung dari atas ketinggian. Kebayangkan serunya. Demi keselamatan, kamu belum boleh naik wahana itu. Makan yang sehat, biar cepat tinggi, dan kita balik lagi ke sini. Bunda janji. Daripada Kauki bersedih, mendingan kita nonton parade aja yuk, nak. Oke, Wowkaholic, karena waktu udah sore, saatnya untuk makan siang yang kesorean. Jadi kita harus balik ke hotel dulu, mandi, ganti baju, dan makan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saatnya kita makan. Udah, kita kenyek.
Kita coba dagingnya ya. Warna apa bunda? Spaghetti. Tapi ini kayaknya spaghetti aglio olio mungkin ya, karena agak pedih. Tapi enak kok. Menu yang ada di Open Restoran Ibis ini banyak dan enak-enak workaholic. Udah kenyang, udah ludes makanannya. Sebenarnya enggak sih, gua hibain ke teman-teman yang kayaknya pasukan makan semua di sebelah sana. Sekarang waktunya untuk cari mainan. Wow. Kakak Dede, segini ya. Ini seru, Dek. Tuh ada tanknya. Oke. Dek, kita main balon. Katanya lihat. Wah, topeng ini, Dek. Tuh lihat tuh, kayak begitu tuh. Singa ya, Dede berubah-ubah pilihannya. Jangan so gaya, Dede yang so gaya. Selesai sudah. Wah, beli apa lagi? Es krim. Main di Trans Studio Bandung udah, makan di Open Restoran udah, beli mainan juga udah. Saatnya kita untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Karena ini malam minggu, tuh nggak berlaku buat ayah bunda. Ayah bunda mau pacaran dulu ya, nak. Terima kasih Workaholic yang sudah menyaksikan episode Bandung kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, and share. Sampai bertemu lagi.